nyolong kamu ya? Saya cuma nyolong bikininya doang, Bu. Tapi kan itu beda jenisnya. Udah, kamu jangan mereka mau masuk ke dalam penjara kamu. Masuk ke dalam. Wah, ini enggak adil, Bu. Masuk. Kamu maling. Masuk. Pak, maaf, Pak. Ini pintunya mana, Pak? Sahersek. Ayo dari mana sih kemarin? Api masuk. Masuk cepetan. Jangan berapa-apa kamu. Masuk semua. Masuk. Ke dalam sembara. Masuk semua. Masuk sih. Masuk. Masuk semua. Enggak, gue takut ini licin. Ah, ininya licin, ada busanya. Eh, Ma. Hei, Bu. Ini mah gari, Bu. Masuk semua. Kalian untung jatuh. Untung gak ketiban tuh. Jatuh. Ini gara-gara kemarin gue ketiban ban Nunung. 2-3 jam gue diurut kagak kelar-kelar. Hei, Bu. Maaf nih, gimana kalau penjaranya udah roboh? Kita mau kemana ini sekarang? Kalian yang rusakin penjara. Hei, licin banget. Tolong ngurusin ya, Yu ya. Ngurusin semuanya. Hei, Bu. Tapi ini saya gak ada saksinya. Ibu! Bu! Ben! Yang jaga penjara mana? Saya sipirnya, Pak. Ya. Gimana ini? Pak. Saya punya kadu. Yang jaga penjara mana? Yang jaga penjara? Saya yang jaga. Kamu gak mandang saya. Oh. Saya ini penjaga penjara. Kamu pikir saya penjaga hati kamu? Gimana sih? Gak tau, gue gak ngerti. Itu... Ayo! Ibu, ayo! Itu barang buktinya! Sini! Pengacara dia, Pak. Dia sebagai klien saya bagaimana sih? Apa? Lu kan klien gua. Ayam. Penonton! Jangan kaget ya, ini pengacara saya. Saya udah ngebelain kamu. Buktinya, pentop saya hilang ada di tempat kamu nih. Pak, maaf, Pak. Lu kalau enggak mau dikatain orang dandan yang beneran lu. Emang ini kurang apa sih? Kurang apa lu? Ini kan ganteng, cakep. Aku ngatain bapak ngomel lu. Ngapa jadi marah sama saya? Hei, Bapak enggak usah marah kalau kesini ada pantun apa kagak gitu aja. Udah pasti ada. Bangsa Sapri. Oh iya, Rapi. Ada pantun enggak? Ada. Yang bener. Iya dong. Buat siapa? Buat yang setengah mateng. Benar, ada pantun. Ada. Sekali lagi, buat siapa sih? Buat lu! Hei! Iya, mama gitu. Gua kipasin lu. Tadi dulu. Kalau Sapri ngomong gitu dong. Emang iya, emang begitu. Gua kipasin lu, gitu dong. Ulang. Bang Sapri. Ulang. Iya, Rapi. Suami Nagita yang ganteng. Terima kasih. Ada pantun? Ada. Oh iya? Buat siapa? Buat lu! Drek! Emang iya? Beli sepatu, beli kaos kaki. Sepatu pramuka dipakai Aliando. Ini satu-satunya anak laki yang paling suka pakai bando. Saya,
saya mau ketemu Raffi Ahmad. Saya mau ketemu Raffi Ahmad. Pasti kangen sama gue. Ayo enggak mau dicie-ciein. Cie. Jangan kayak gitu, Mam. Saya mau ketemu Cie. Katanya Ayu udah enggak mau dicie-ciein lagi. Jangan dicie-ciein. Ayu, ini Jessica jelas nih. Jessica mau ketemu Pinrana, Nakula. Ayu mau ketemu siapa, Cie? Saya mau ketemu Arjuna. Kamu mau lihat? Saya mau. Kamu udah pernah mengelus rambutnya Arjuna belum? Belum pernah. Arjuna. Arjuna. Pak Rampi? Iya. Udah boleh buka. Itu kan tadi Arjuna ya? Iya. Tapi kok rambutnya mengkilapat kayak lampu taman? Itu Arjuna saat dia letih karena dia berkeringat. Mana? Mau dong pegang kepalanya Arjuna. Arjuna. Tapi kok tadi Jessica pegang kayaknya lebar banget kayak lobby hotel. Jessica gandeng kayu katanya. Iya, jadi kasih tahu ntar gak lucu. Oh iya, maaf. Inilah pujaanmu yang kamu lagi cari-cari. Ini dia. Ini Nakula. Ini Arjuna. Ini Nakula. Iya. Kok tangannya kecil banget kayak cabai-cabean. Ini Nakula. Ini Nakula. Ini Arjuna. Ini Nakula kok suaranya sember banget. Saya ngomong aja sember apalagi kalau saya nyanyi. Nakula. Arjuna. I wanna say something to you. Buka dong penutup matanya. Ya. Apa itu? Ngapain lo megang-megang tangan gue? Cuy. Hey, lebih baik pantun dulu dong. Jadi, gara-gara lu pegang tangan gue tadi. Kenapa? Gue jadi pengen pantun. Cie, pengen pantun cie. Jadi, ibu pengen pantun. Iya, pengen pantun. Cie, pantun. Cie. Cie, Jessica blow on cie. Jadi Ayu Ting Ting hari ini gak mau dicie-ciein. Pokoknya Ayu Ting Ting gak mau dibilang botak-botak lagi. Kenapa Ayu? Tapi Ayu Ting Ting maunya dicie-ciein sama yang tinggi gendut. Ivan Gunarso. Jessica Iskandar. Ya. Lo tadi megang-megang tangan gue berarti lo otomatis punya pantun buat gue. Nggak mau megang-megang, nggak sudi, alergi. Ya udah cepetan lu pantun, jangan banyak ngomong. Ayu Ting Ting. Jangan cantik ya. Maju ke depan dua langkah. Maju ke depan. Udah, dua aja. Penonton! Muter-muter di kanan. Jadi ketawain dong. Sakit. Bang Opi. Kenapa sih ini suaranya? Maaf. Dia kan suaranya lagi kurang bagus. Yeah. Kalau kata saya kasih aja oli biar lancar suaranya. Motor. Ayu, terimalah cincin pernikahan. Cie. Bu Ayu, cincinnya udah nggak dipakai lagi. Penonton. Muter-muter di kandang itik. Itiknya lari ke sumur. Ayu Ting Ting, jangan so cantik. Rambut kuning kayak bule lama kejemur.